Dia mendapatkan julukan Bapak Pendidikan Indonesia. Siapakah dia? Ki Hajar Dewantara. Oke. Okay. Ki Hajar Dewantara pernah mendirikan sebuah lembaga dengan nama. Nggak tahu. searching lo, Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada tanggal. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada tanggal 2 Mei. Iya, betul. Tokoh pahlawan nasional yang mempelopori pendidikan bagi wanita di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Oke. Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat ini adalah Nadiem Makarim. Oke. Next. Wajib belajar di Indonesia adalah selama SD berapa, SMP berapa, SMA berapa? 12. Oke, mantap. Program pemerintah Indonesia saat ini yang menjamin akses pendidikan gratis adalah Indonesia Pintar. Oke, next. Oke. Kurikulum pendidikan yang digunakan di Indonesia sekarang ini adalah Kampus Merdeka. Salah. Kurikulum 13. Salah. Kurikulum Merdeka. Iya. Oke.